Ini alasan Raffi Ahmad tunda investasi di Medan Zoo. Dikutip dari Detik Sumut Medan, artis dan pengusaha Raffi Ahmad mengumumkan penundaan investasi ke Medan Zoo yang sempat dijanjikannya pada Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan warga Kota Medan. Ini alasan Raffi tunda investasi di perusahaan daerah Kota Medan itu. Raffi Ahmad mengatakan, penundaan investasi ke Medan Zoo semata-mata karena pihak RAS butuh lebih banyak persiapan. Dia ingin investasi di Medan tidak dilakukan serta-merta tanpa perencanaan yang matang. Untuk Mas Bobby, maaf banget nih untuk keterlambatan dan seluruh masyarakat Medan karena kita pas bikin itu semuanya bisa langsung bagus, kata Raffi. Meski begitu, ayah dari Cipung itu memastikan tak akan membatalkan rencana investasi di Medan Zoo tersebut sebagaimana dijanjikannya. Kita nggak ingin setengah-setengah, jadi kita lagi menyiapkan kekuatan. Bukannya nggak jadi, tapi menunda dari rasnya sih. Kalau dari Medan, Pak Wali Kota sudah sangat support banget, kata Raffi. Salah satu yang menjadi pertimbangan investor, kata Raffi, yaitu jadwal investasi yang berdekatan dengan momen pemilu. Kita terpending sebentar, cuma lagi kita jajaki, karena kemarin memang bukan dari pihak Medannya. Mas Bobby sudah sangat berkorban banget, tapi kemarin ada beberapa investment-investment yang jadi investor kita. Yang beberapa memang kayaknya kan bentar lagi ada pemilu dan lain-lain. Tapi insya Allah di Medan pasti itu menjadi salah satu target kita juga untuk Medan Zoo-nya, ujarnya. Terkait target waktu untuk investasi sendiri, Raffi Ahmad juga belum dapat memastikan. Pihaknya juga menyebut berencana untuk mendesain ulang Medan Zoo agar lebih menarik bagi pengunjung. Timeline-nya nanti saya akan cek lagi, cuman juga kemarin sambil kita pelan-pelan mendesain ulang lagi. Rasa-rasanya kita memang terlambat, tapi kita juga nggak mau terburu-buru dan setengah-setengah, tuturnya. Tak hanya investasi di Medan Zoo, menurut Raffi Ahmad, investasi ke perusahaan-perusahaan di luar media juga mengalami penundaan. Namun, ia memastikan akan memprioritaskan Kota Medan jika agenda investasi RAN sudah berjalan. Kita juga memang investment di luar media itu agak tertunda sebentar, karena satu dengan lain hal, tapi Medan itu salah satu tempat untuk mengembangkan kulinernya Rans, tempat lifestyle-nya Family Market, ucapnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.